Jadi jangan pernah sepelekan perempuan. Yang pertama kali masuk surga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Nabi ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang, dia lihat seorang perempuan dan Nabi bertanya, "Hai perempuan, ya, kamu yang masuk surga setelah aku, iya, amalmu apa?" Ternyata dia tetap menjaga anak-anaknya, anak yatim setelah suaminya meninggal. Dia besarkan, dia sekolahkan, dia didik, dia ajar, dia arahkan. Sampai anak itu dewasa, besar. Ketika acara wisuda, foto-foto. Fotografer nanya, "Ibu, bapaknya mana?" "Bapak sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Ibu tidak menikah lagi. Papa tidak pernah pergi dari kehidupan kami. Saat bulan puasa seakan-akan dia sahur bersama kami. Saat berbuka seakan-akan dia makan bersama kami. Dan saat wisuda ini seakan-akan dia ada bersama kami." Begitulah hebatnya perempuan. Sudah lama suaminya meninggal, tapi tetap hidup dalam hatinya. Beda dengan laki-laki. Adapun istrinya seolah-olah sudah mati lama. Tapi tidak semua laki-laki begitu. Semua yang di masjid ini baik-baik semua, insyaAllah. Amin. Kalau tidak kita aminkan, kita takut dia berubah ke hati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, "Ustaz, kami sebagai perempuan ini sedih Pak Ustaz. Katanya yang paling banyak masuk neraka perempuan. Yang paling banyak di masjid ini laki-laki apa perempuan?" "Perempuan. Yang paling banyak di luar sana, di mall, di jalan-jalan, menurut sensus penduduk, laki-laki apa perempuan?" "Perempuan." Makanya masuk akal kalau yang masuk surga itu lebih banyak perempuan, karena memang jumlahnya lebih banyak. Bukan menyepelekan perempuan. Itu jawaban Syekh Ibnu Utsaimin dari Saudi Arabia ketika ada perempuan yang menangis bertanya, "Kami ini katanya banyak masuk neraka." Perempuan di mana-mana banyak, di masjid banyak, di pengajian banyak, di acara wirid yasin banyak, di dharma wanita banyak. Itu makanya laki-laki boleh banyak perempuan. Tenang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi jangan marah dulu. "Ustaz, kalau gini ceramahnya mendingan saya pulang." Jangan. Karena pulang parkir susah. Duduk aja dulu, tahan-tahan kan. Kalau panas telinga ambil earphone dengar. Laki-laki pemarah, emosional, bawaannya mau ngamuk. Begitu pulang, mana? Langsung ibu berselawat, beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Akhirnya tenang si bapak. Kenapa? Karena sentuhan selawatnya, istighfarnya menyentuh hati. Berapa banyak laki-laki yang pemarah, yang ingin ngamuk. Begitu sudah ibu ngomong, tenang. Makanya jamaah selalu minta bantuan ibu. Kalau ada jamaah laki-laki suka marah-marah, Apa ini? Bu, tolong tenangkan. Ibu kan pawangnya kan? Di berbagai macam pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, pengurus masjid berkonflik antara ketua dengan sekretaris, antara bendahara dengan seksi keamanan. Tapi begitu datang ibu-ibu menyatukan mereka, mereka bisa duduk bersama. Apa yang membuat mereka bisa bersama? Ternyata ibu-ibu bawa makanan. Semua yang kelahi sudah mau ngotot tadi, begitu masuk, damai ya, damai. Enggak jadi dia marah. Perempuan perannya luar biasa dalam kehidupan. Tapi ingat-ingat juga, khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk? Tulang rusuk ini melengkung, bengkok. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Itulah asal muasal perempuan. Makanya jangan diikut perempuan. Laki-laki kalau terlalu banyak ikut perempuan, nanti jadi laki-laki bengkok. Kalau kau luruskan, patah dia. In akhadta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa lurus, krak, patah. Tapi kalau kau ikut, bengkok.
Mungkin atas alasan itu sekarang banyak laki-laki tidak mau punya istri perempuan. Akhirnya dicarinya istri laki-laki. Na'uzubillah. Alhamdulillah bapak-bapak dari kepolisian kemarin berhasil menggerebek rumah mewah. Ditemukan di dalamnya laki-laki ganteng perkasa tapi melambai. Tegap, berotot, perkasa, serap. Pas ditanya, di mana alamat ini? Sana. Maka buatkan nanti, ini juga ada kontribusi perempuan. Makanya kalau anak itu laki-laki, masukkan silat, karate, taekwondo, aikido, judo, sumo, jangan. Karena sempak di luar. Ibu berperan membentuk laki-laki. Kau anak laki-laki, nak. Aku ingin kau menjadi anak yang gagah dan perkasa. Aku ingin kau jadi laki-laki, nak. Buat gerakan, apa judulnya? Be a man. Insya Allah, bapak anggota dewan kita siap mengajarkan mereka karate. Ada di hadapan bapak ibu semua. Yang mana? Yang paling berotot, itulah dia. Nama gak boleh disebut. Menjaga kode etik jurnalistik. Nah, maka ini juga. Jangan anak laki-laki dibelikan boneka Marsha and the Beast. Dibelikan Hello Kitty. Ini gak sesuai. Makanya yang ngajak sholat, suruh anakmu sholat. Umur 7 tahun suruh. Umur 10 pukul. 7 suruh. 10 pukul. Yang ngadu ibu-ibu, Pak Ustadz nyuruh anaknya mudah, nyuruh bapaknya yang payah. Menyuruh anak tanggung jawab kita bapak-bapak. Hai para laki-laki, hai para suami, itu sholat anak, jilbab anak, tanggung jawab kita. Tapi karena ada perempuan yang baik-baik, yang lembut-lembut, mereka meringankan beban kita. Berapa banyak bapak-bapak yang dulu sombong, yang dulu angkuh, yang dulu pezina, yang dulu penipu, yang dulu pembohong. Di akhir ayatnya sakit, stroke, di rumah sakit, terbujur kaku. Siapa yang menyelamatkannya sehingga husnul khatimah? Ibu-ibu. Ibu tidak ada dendam, diambilnya bubur ayam. Makan ya pak, makan pak, sabar pak. Gak lama lagi, paling 2 kali Jumat lagi gol ini selesai. Bayangkan kalau ibu itu pendendam. Bayangkan kalau ibu itu pemarah. Dulu kamu sombong kan rasakan. Tapi si ibu hatinya lembut. Dia maafkan semuanya. Akhirnya dibisikkannya ke telinga. La ilaha illallah. Mati. Dalam keadaan husnul. Ibu sudah menyelamatkan satu nyawa. Tidak jadi dia masuk neraka gara-gara ibu yang baik. Padahal kalau ibu mau jahat bisa aja. Dia lihat perawat tidak ada, sudah ada tidak ada, cabut jarumnya. Hah? Cekik. Bisa. Tapi karena dia solehah, peran muslimah dalam dakwah dari mulai anak dalam kandungan sampai menyusukan anak sampai suami yang sakit menjelang sakaratul maut bisa diselamatkan oleh siapa? Perempuan. Mungkin gara-gara itu jugalah banyak laki-laki yang ingin jadi perempuan sekarang. Karena perempuan punya peran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pas. Jadi kalau dari tadi saya melihat ke sana, tolong jangan muncul kecurigaan. Ini ustadznya ada yang dia lihat. Saya ngelihat jam. Di sana enggak ada jam. Di sana ada jam, pas jam 2. Saya mulai tadi jam 1, sekarang jam 2.